yang bukan main ya. Luar biasa Bang. Apalagi itu mau masuk Ramadan kan ya sistem pemerintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kontennya? Alhamdulillah sudah siap. Apa sih tadi Sep? Ada menunya malah ini. Sep datang kami lapar nih Sep. Astaga lapar. Aku lapar dari pasar. Mau masak? Iya, tadi habis jogging kan, jalan-jalan, bawaannya mau makan terus nih. Ya terserah mau masak. Ya, muka Sep, lapar aja bawaannya Sep. Apa nih Glenn? Sugest apa kayak mana nih anak video? Sudah Sep. Apa kira-kira mau dimasakin? Nah, lupa nih, Mas Alman lupa gara-gara Glenn. Kebetulan nih, ada Mitiau di rumah. Oh, bisa tuh kita buat udang tuh. Masakan. Pasuk tuh kan? Gini aja Bang, kita buat Mitiau seafood, ya mana? Masya Allah, mantap tuh, mantap tuh. Yalah, keluarin bahan-bahannya. Oke, lanjut. Oke, ini ya. Mantap nih. Pakai sirup, Cep. Sirup. Bisa juga nanti kita cuman juga ada. Boleh, boleh. Mantap. Mantap. Oke. Okay. Ada gimana? Bumbu-bumbu yang lain? Ada. Oke, oke, oke. Oke. Tara. Masukkan dulu minyak gorengnya secukupnya ya, jangan semua ya. Ya kita mau masak 3 kilo mitiau ciput. Berapa set minyak sekarang Sep? Ya nggak bisa kita bilang, kadang naik kadang turun ya. Gorengnya sesep ya, yang jelasnya mahal lah. Nah ini bumbunya kita masukkan dulu ya. Ya lah, aromanya pun udah enak Sep. Tambahlah tadi. Udah bertengkar ya Sep di dalam. Iya. Nah, kita masukkan ya udang keringnya yang udah di blender. Dedikatsu namanya. Dedikatsu. Jadi Sep, apa kelebihannya antara kita beli di luar atau kita masak sendiri? Kelebihannya kalau kita masak sendiri, Bang. Bumbu bisa kita setel. Kalau jualan orang ya bisa seiring mungkin. Namanya jualan, mau untungnya kan mau dapat juga. Jadi kalau kita sendiri bisa kita buat banyak bumbu sehingga dia lebih lezat ya Bang. Habis itu micin-micinnya pun bisa kita pakai. Karena micin tuh kurang bagus juga untuk kesehatan. Ya, karena micin merusak generasi bangsa ya. Iya, sekarang. Generasi. Kita masukkan dulu udangnya. Mantap sekali. Tadi Bang, nanti dimana bulannya Bang? Bulannya di pajak besar 5 Bang ya. Murah tadi Bang ya? Mahal, dengan mendekati raya puasa nih mahal biasa Bang. Mahal. Ya. Sudah bisa jualan nih, Sep. Sudah bisa kan ya. Masakan kayak gini Sep, kalau di Prancis nggak dapat kita cari. Dapat lah. Prancis. Turki, tentukan belok kiri. Iya. Eh, masukkan dulu sawinya. Aduh, airnya kawan. Warna pink itu. Bisa apa rekomendasi sedikit usulan, jangan pernah dibuat ini di bulan puasa ya. Jangan tiru ya. Jangan ditiru, bahaya. Dan nanti saat di bulan puasa apa planning ke depan, kan kita nggak boleh makan makanan atau masak ya, kita buat untuk bukan puasa lah, takjil apa gitu, sahur ya. Mbak dasar ya, tinggal menunggu berbuka puasa. Oh memang udah terjadi. Iya lah kalau jamur. Ya kita masukkan mie nya ya. Jauhnya kita masukin.
mantap nian. Makin wangi sih deh. Goreng kecapnya Sep, saus tiram. Boleh. Ada kecap manis. Saus tiram ya. Saus tiram. Berat, Chef. Lumayan, lumayan. Di sini sebelum makan membaca doa. Mantap. Mantap. Mari makan. Mari. Mantul. Bang. Jadi gimana? Lapar udah terselesaikan, Bang? Mantul, mantap. Mantap ya. Ustaz Fajar, rencana ada untuk membuat lagi? Insya Allah. Tinggal tunggu kabar dari beliau-beliaunya aja. Yeah. Sep, ada kesulitan untuk masak ya, Sep? Gak ada, yang penting bahan-bahannya sediain aja. Iya. Yeah. Lengkap aman tuh. Mantap, Sep ya. Kesulitan ngabis ini agak pedes. Iya. Yeah. Cabainya cabai keprek tadi. Bang Doni, tambah lagi, Bang? Oh, alhamdulillah. Udah gak mau lagi tempatnya, Bus. Dari kaping semua. Mantap ya. Mantap. Oke teman-teman, kita sudah menuntaskan kristal yang ada dalam perut. Nah ini kita sudah selesai makan tadi bersama Sebewo. Permintaan dari Bang Iqbal. Tadi beliau meminta ingin memasak mie tiao seafood. Ya, Seb ya. Insya Allah kita akan berada di tempat yang lebih beda lagi. Yang lebih seru lagi. Oke, jadi sebelum kita tutup video ini, jangan lupa teman-teman yang belum like, komen dulu. Terus pencet tombol subscribe, aktifkan loncengnya biar tahu video terbaru dari kami. Ya, kita tutup ya. Dimanapun tempatnya, apapun masakannya, yang penting makan. Dadah.